WhatsApp. Ini gue dari nih. Namanya kalau nggak salah Babang Dika apa siapa gitu yang sempet minjemin gue nih motor. BTW thanks karena ya modifannya hedon-hedon anjir. Italian Pride bro, tapi motornya Jepang. Stok USD-nya masih hitam. Adanya Fiction R itu tadinya karena dari R15 versi 3 kalau lo mau tahu. Dan ini sekedar FYI aja ya sebenarnya. Gue dulu sebelum dapetnya nih motor, ngincernya nih motor. Cuman waktu gue nyari di showroom tempat gue, ada videonya di YouTube gue. Nanti lo cari aja videonya. Atau nanti gue tampilin di deskripsi. Itu dia gak ada sayangnya. Belum ada. Doakan saja kalau gak tahun depan, tahun depannya lagi. Selagi gue kerja, semoga bisa nambah nih motor nih. Cakep. Ya minimal kayak gini lah ya, kalau dapat kakaknya, dapat adiknya yang versi 4 syukur sih. Sorry kalau banyak bacot. Jadi sekian, kalau mau ngeliat reviewnya soon lah. Gua belum ada action cam sama memorinya, tapi gua udah pernah jajal. Jadi segitu dulu. Mohon maaf kalau banyak bacot. See you di video berikutnya.